Skuter Motif Car bersama Dek Agung UB. Kali ini adalah coating kerak-kerak di bagian sela-sela mobil ya, yang diantaranya di bagian set body molding dan di emblem mobilnya, dimana kerak-keraknya itu muncul ya, muncul di tepian-tepian pinggirnya ini. Contohnya seperti ini nih, kelihatan kan di kamera, saya zoom lagi ya dikit. Nah ini itu kerak muncul biasanya habis kena hujan, kena matahari, muncul ya keraknya seperti jamur seperti itu. Oke, kita mau bersihin yang ini sekarang. Oke, yang pertama kita siramin air dulu ya. Air dulu. Jadi supaya agak lembut keraknya saat digosok. Saya coatingnya pakai yang murah-murah aja. Saya coatingnya pakai pasta gigi dan sikat gigi. Cara melakukannya sama ya seperti coating headlamp sebelumnya yang ada di pojok kanan atas ya. Seperti ini nih caranya nih. Diratain dulu. Kalau bisa pakai tangan dulu ngeratainnya biar agak rata dan tebelan. Jangan digosok dulu. Ini di bagian atas dan bawah keraknya tebal banget. Kita ratain perlahan ya. Ini kotorannya sudah mulai terangkat ya di jari saya. Mobil ini dari awal baru beli, keraknya belum pernah saya bersihin sama sekali. Dulu tipis keraknya, tapi sekarang habis kena hujan, kena matahari, jadi agak tebal ya. Jadi agak kurang enak dipandang. Oke, jika sudah agak rata seperti ini, kita tunggu selama kurang lebih 2 menitan ya, agar astanya itu meresap ke bagian sela-sela mobilnya. Nah ini nih agak kurang nih. Biarkan pasta giginya meresap ya, karena berguna agar cepat pemrosesannya. Oh ya, jangan lupa like dan subscribe ya channel Dek Agung UB, karena akan terus menyajikan tentang mobil otomotif ya. Oke, yang di bagian atas sudah merata ya, tinggal yang di bagian bawah ini sudah agak merata juga. Oke, kurang lebih sudah 2 menitan ya, kita gosok di bagian atasnya sebentar. Kita lanjutin yang ini nih, yang di list garis kuningnya nih, ada keraknya juga ternyata. Nanti rencana list yang garis kuning ini sebenarnya sih warnanya putih, karena sudah terlalu lama ini jadi warna kuning ya. Mau saya stikerin warna biru nanti. Kalau nggak biru, putih.
jelas ya di kamera. Sebentar kita, oke, sudah lumayan lama ya, kita coba gosok. Kalau belum agak lepas berarti kurang agak lama deh, oke, tapi kayaknya langsung lepas. Oke, kita langsung ya, keraknya terangkat ya, kotorannya langsung hilang. Oh ya, ini tipsnya saat menggosok jangan terlalu ditekan ya, karena ini kan bodi mobil, catnya jika terlalu ditekan nanti muncul baret halus-halus gitu dia. Ya, gosoknya pakai perasaan lah, walaupun agak lamaan ya, untuk menghindari baret pada bodi mobilnya ya. Usahakan gosoknya pakai hati, nah pelan aja, kotorannya pasti terangkat. Jangan lupa ya, untuk nyikatnya pelan aja, slow aja, biar tidak muncul baret pada bodi, kasihan catnya nanti. Kita tambahkan pasta lagi ya. Untuk noda yang membandel kita tambahkan pasta. Jadi jangan langsung digosok kalau noda yang membandel. Tambahkan pasta lagi. Jadi pasta ini juga ibaratnya sebagai penghalus saat menggosok. Jangan dipaksa saat menggosoknya ya, jika pastanya akan habis, karena akan menimbulkan baret pada catnya. Selaw aja. Kita tunggu hasil skutnya ya. Untuk menggosok seperti ini tidak hanya cukup dilakukan sekali ya untuk bagian noda yang membandel. Sekali lagi mobilnya nggak pernah di coating seperti ini. Biasanya dilakukan 2-3 kali ya. Pagi, siang, sore,
Karena kalau pagi terus dilakukan, takutnya muncul baret. Oke. Gosok listnya yang di tengah sini. Kita coba bersihkan perlahan. Oke, kali ini saya udah mengambil lapnya. Ambil lapnya, jadi kalau pakai tangan kita gosoknya jangan ya, bahaya, kasihan catnya. Sekali lagi saya katakan kasihan catnya. Lagi mobil kesayangan ya kan. Kalau digosoknya aura-aura nanti catnya kasihan, baret. Walaupun baret kecil tapi itu baret. Takutnya kita kebiasaan di seluruh mobil baret. Oke. Bisa lihat kan di kamera? Jernih banget. Bodinya kinclong. Kalau bisa pada saat ngelapnya itu searah ya, satu arah. Jangan ngelapnya itu atas bawah, kanan kiri, jangan seperti itu. Jika sudah ke kanan, ya ke kanan aja. Terus beginiin. Daripada nanti catnya baret kan. Kita pakai hati lah ngelapnya, jadi biar enggak terus kotor. Oke, kita cobain perlahan. Jadi biar lebih bagus. Kelihatan kan di kamera? Sebentar saya bawa kameranya. Saya zoom lagi ya, tuh. Pertama kan di sini ada kotoran nih. Udah nggak ada kotorannya. Oke, ini ya. Bersih ya. Bersih banget. Kinclong. Mengkilap. Alatnya ini yang saya pakai nih, di bawah. Iya, yeah, yang murah-murah aja. Yang penting kinclong. Oke, ini untuk kerak yang di set body molding ya. Mungkin episode selanjutnya saya akan bersihkan kerak di emblem mobilnya. Oke, jangan lupa like dan subscribe, jempol ke atas supaya Dek Agung lebih bahagia ya. Oke, selamat siang, selamat menonton.